Kolej Ketengah bersedia dijadikan institusi pendidikan tinggi atau hub pendidikan dan latihan dan vocational TVET ke arah inovasi berteknologi tinggi dan pembangunan teknikal saintifik. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahizir Khalid berkata, Kolej Ketengah mampu melahirkan graduan yang berpotensi tinggi dalam keboleh pasaran graduan yang kompeten dan dilengkapi dengan kemahiran teknopreneur, kreatif, versatile, hands-on dan inovasi teknikal supaya menjadi pilihan utama majikan pada masa akan datang. Dia apa nama, Kolej Ketengah ni setakat ni dia punya diploma tu tak banyak lagi. So kalau dia nak pergi ke depan lagi, maknanya pengurusan Kolej Ketengah kena tambahkan lagi lah beberapa kursus TVET yang bersesuaian dengan keadaan semasa yang boleh dilahirkan di Pantai Timur ni. Sebab dia macam ni, kalau nak dapat diploma dalam bidang-bidang tertentu, belajar di Pantai Timur kena pergi ke Poropo. Tapi kalau ada TVET tu di Kolej Ketengah, boleh diketengahkan oleh Kolej Ketengah. Jadi kebanyakan lebih baik dia orang buat kursus di situ. Sebab dalam masa 3 tahun ataupun 2 tahun setengah, dia orang dah dapat diploma. Kemudian dia orang nak sambung pelajaran ijazah semua boleh buat di tempat lain. Itu maksudnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika pengisytiharan Majlis Convocation ketiga Kolej Ketengah. Pada Majlis Convocation Kolej Ketengah yang kali ketiga diadakan tersebut, seramai 648 graduan dikurniakan skor diploma dan sijil yang bertempat di Dewan Sultan Mizan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Daripada jumlah tersebut, seramai 404 graduan adalah penerima diploma dalam diploma awal kanak-kanak serta 244 graduan lagi penerima sijil yang di dalam tiga kategori iaitu oil and gas, kimpalan serta operasi kelapa sawit.